Pabdi, cepat ketuk pintunya. Biran sama Burika. Siap. Loh, saya itu kan sudah bayar tagihannya semua. Yang jadi pertanyaan, kenapa tagihan kartu kredit saya itu nambah terus? Coba dong diperiksa lagi. Ini pasti ada yang salah. Dan saya nggak mau ya masalah ini terulang lagi. Ya tolong dicek lagi. Ya, ya sekarang dong. Sekarang. Baik, selamat siang. Kotaro, Burika sedang marah-marah. Saya tidak berani kalau bicara sekarang. Tenang, Pak Budi. Biar saya yang bicara. Semangat. Siap. Burika. Pak Budi, Kotaro. Ada apa kalian di sini? Begini, Burika. Ada hal akan dibicarakan. Pak Budi, silakan. Ada apa, Pak? Begini, Bu. Li, kamu sudah tahu nanti Angelina pakai kostum apa? Tentu saja. Angelina mau pakai kostum Super Girls. Biar serasi, berarti saya harus pakai kostum superhero. Seperti saya, superhero. Son, Dracula itu bukan superhero. Superhero adalah Superman. Kalian sedang ngobrol apa tadi ya? Ling-ling, ini urusan laki-laki. Perempuan, jangan ikut campur. Memang kalian berbicara apa? Tidak perlu tahu. Sebentar. Keluar. Lihat-lihat. Sebentar loh. Kalau urusan laki-laki, kenapa Mrs. Palak boleh di dalam? Ling-ling juga mau. Ling-ling. Mrs. Palak tidak masalah karena dia tidak paham apa yang kita bicarakan. Oke, bingit. Ling-ling juga tidak paham dia. Jadi begitu, Burika. Para murid ingin mengadakan pesta Halloween. Karena di negara mereka biasa mengadakan pesta Halloween setiap akhir bulan Oktober. Jadi intinya kalian itu mau mengadakan pesta kostum Halloween. Ngomong begitu aja kok susah sih dari tadi. Jadi Burika mau izinkan? Ya kalau saya sih boleh-boleh aja, tapi dengan satu syarat, acaranya harus tertib. Itu pasti. Pak Budi yang tanggung jawab. Bentar ya Pak Budi ya. Hello everybody. Sueb, lampu di sini tuh dari tadi kelap-kelip. Sebenarnya kamu sudah perbaiki atau belum? Tenang aja Moder. Everything kabel is konslet, tapi udah ya servis. Pokoknya kagak bakal ada lagi dah lampu kedap-kedip. Emangnya ini tempat disco apa? Lampu disco bagus juga ya, Mother. Suet! Ep! Sini! Udah selesai belum? Tuh, benerin listriknya. Belum, bukan Tini. Ih, Suet! Kabelnya banyak yang konslet. Sebelum otak ayah ikutan jadi konslet, ngupi dulu. Biasaan. Teman-teman! Burika setuju kita bikin acara Halloween! Everybody, excuse me. Boleh gak? Ayah mau Bu Kantini ikutan Halloween juga. Boleh ya, Bu Lika? Sueb, Bu Kantini, maaf ya. Pesta Halloween saya berikan izin hanya untuk para murid saja. Ya, Ibu. Tapi kan sekali-kali boleh dong saya cok. Sueb, kamu kan saya suruh benerin listrik. Kenapa kamu masih di sini? Tenang, Moder, tenang.
istirahat dulu for a while. Tuh kan, aku lampu. Mungkin ini bukan listriknya. Tapi karena ada hantu Halloween yang datang. Saya takut sekali. Tenang Angelina, saya di sini. Ay, Dios mío, la señora Rica. Linggarul, linggarul, nabiosa. Ling-ling, lihat kostum Harry Potter saya bagus kan? Lia, kostum Ling-ling lebih bagus, oh. Tinkle Bella. Ling, tapi Tinkle Bell tidak seperti itu. Tidak bawa tas dagangan. Lia, namanya juga oh, Ling-ling usaha. Jadi jelek. Jadi cantik, Ali. Pintar. Pak Budi, kenapa tidak pakai kostum? Pak Budi harus kompak seperti kita. Li, saya sudah pakai kostum. Tapi belum dibuka saja jaketnya. Kalau begitu cepat buka. Kuya. Saya malu. Lau sih. Kenapa mesti malu? Kita berdua juga pakai kostum, mah. Cepat buka, oh. Ya sudah. Pak Budi. Kenapa kostumnya seperti ini? Ini kurang seram untuk Halloween. Kenapa pakai baju seperti ini? Ling-ling, Li, saya sudah cari kemana-mana, tapi saya tidak dapat. Ini saja saya pinjam sama Bapak Ogeng, hansip di RT saya. Jelek sekali, Pak Budi. Saya sapam rumah saya. Teman-teman, bagaimana kostum Snow White saya? Li, kamu bagus sekali. Angelina. Kenapa kamu tidak pakai kostum Supergirls? Supergirls itu susah, Li. Jadi saya pakai ini saja. Ini gawat. Saya harus beritahu Carlos. Pak Budi, pakai kostum apa? Ini baju hansip keamanan di RT saya. Pak Budi juga cocok pakai kostum ini.